Janganlah make up cantik-cantik sangat. Biasa je. Alah, abang ni. Saya ni dah lama tau tak jumpa diorang. Mestilah kena siap-siap cantik. Yelah, sayang. Sekali-sekala. Bukan selalu. Hello, lelaki. Apa dia? Ya Allah. Bila tu? Okey, okey. Kau tunggu aku sana. Sekejap lagi aku datang, eh. Okey, okey. Bye-bye. Sayang. Abang rasa abang tak rapat dengan sayang. Aku minta maaf sangat sebab Saki baru lepas cakap dengan abang yang... kerja abang yang bawa lori untuk kerja tu terbabitlah kemalangan. Terbakar. Tak apalah, saya pergi naik teksi je lah. Boleh sayang, eh? Abang gila, eh? Cerilah sikit. Kan dah sampai dekat sini. Bukannya Azrul tu tak nak datang, kan? Dia dah penting. Relax, Fik. Aku okey je lah. Cuma segan sikit. Segan? Aku kan ada. Sebenarnya suami aku pun sama juga. Tadi sampai kat sini, terjumpa dengan rakan sekerja dia, terus hilang. Jadi kita ni sama je lah. Kes orang ni. Eh, jom ambil makan. Lapar lah. Apalah, kau pergi lah dulu. Aku pergi ambil dulu. Kau tak nak makan? Sekejap lagi. Tisu, eh? Kita cepat. Nak makan lagi? Itulah. Tak pergi ni. Oh, sorry. Jasmine. Remy. Mama tak jumpa, sihat? Sihat, alhamdulillah. Seorang je? Seoranglah, tak kahwin lagi, kan? Baru sampai, kan? Makan? Silakan, pergi dulu. Jasmine, seorang je ke? Haa. Boleh saya duduk? Duduklah. Lama kan tak jumpa? Kuruslah awak. Cantik. Terima kasih. Suami awak tak datang lah. Tak lah, ada hal pula ni. Jadi awak datang macam mana? Naik taksi. Taksi? Okeylah, kalau macam tu, apa kata kalau saya hantar awak balik?
Eh, tak payahlah susah-susah. Tak ada yang susah-susahkan pun. Lagipun ialah kita pun lama tak jumpa. Banyak benda kita nak borak. Borak dalam kereta ni kan. Sekarang awak buat apa? Kerja kat mana? Benda semua. Di rumah je, jaga anak. Oh ya? Wah, baguslah. Saya pun teringin juga kalau saya ada isteri, ada jodoh. Lepas ni saya nak isteri saya jadi suri rumah. Dah boleh jaga makan minum, jaga anak-anak. Alah, nanti jumpalah jodoh tu. Itulah. Dulu saya nak kat awak tapi... Ni apa ni cakap pasal benda yang lepas? Awak tu takkanlah... Yalah... Kacak bergaya macam ni. Tak ada orang nak. Tak payah nak repo kat sini. Eh, awak tak ambil air lagi? Oh, lupa nak ambil. Oh, naik. Okay. Naik apa? Okey, cerita fikir awak. Nanti saya mesej, ya? Bye. Terima kasih. Azri, Azri. Kau jangan buat tak bersalah, ya tak? Kau dah slaving duit syarikat. Satu pun tak nak mengaku. Kau ingat orang semua tak tahu ke? Apa jenis manusia kau ni? Sekarang ni kau ada dua pilihan je. Kau berhenti, kau mengaku salah ataupun aku report polis. Kau dengan musuh aku yang dia semua. Tak apa. Sebabkan kau aku hilang kerja dan sebabkan aku kau akan hilang isteri kau. Abang? Ya? Macam mana urusan bandu abang ni? Alhamdulillah semua ni dah selesai. Tapi... kesian dekat anak dengan isteri. Dia tak tahu apa jadi lepas ni. Hani, tadi... saya yang balik dengan siapa? Ni hantar ke? Test dah sampai. Lapar ni. Ril. Ha? Kau pergi kafe dulu. Ha? Aku pergi kedai beli barang. Boleh? Jom. Weh, janganlah lambat. Lapar ni. Tak boleh pergi dulu. Ha. Makanan yang aku nak tu tak ada. Kita pergi tempat lain lah. Jom, jom. Hey. Lama tak jumpa awak. Tak tahu pula awak duduk area sini. Mana tahu ingatkan pindah luar negara. Biasalah. Suri rumah. Duduk rumah je lah. Tak kerja. Awak tak kerja? Mm-hmm. Impian setiap lelaki. Yalah. Bila dah kahwin,